Honda CBX 2022, motornya 0 km ya, karena motor ini baru keluar sekitar 1 bulanan, jadi banyak yang ganjil, banyak yang sanksi dikarenakan motor baru kok sudah dijual. Terus surat-suratnya bagaimana? Nah, suratnya sudah ada semua, STNK, BPKB, plat sudah keluar bulan 11 kemarin, dapat 1 bulan ya. Kali ini kita transaksi dengan masnya yang pembeli dari Ambulu. Nah, ini saya keluarkan satu, namun yang satu masih di sini. Yang kan masih sing wedok ayu, sing lanang. Nah, ini masnya dari Ambulu, masih bingung milih dua unit. Sebenarnya kan 10 meter, tapi masih dipilih. Pembeli adalah raja. Ini masnya kemarin juga tanya surat BKB aja. Nah, ini suratnya sudah keluar semua. Jadi dari motor patas satset. Aman. Aman, ini nanti bisa disekolahkan 20 juta. Motornya 28 juta. Jadi ini belinya cuma 8 juta. Orang yang suwis. Nah, ini macam masih milih-milih nih. Di antara dua pilihan, yang depan apa yang belakang. Gitu. Terus suruh ngirim apa dinaikin. Lek menurutku ya harus dikirim toh ya. Jangan dinaikin soalnya belum bom pantat. Orang mambu embong. Kudune diselamati. Wong tak diam nanti. Tapi kalau mau dinaikin ya monggo. Wis. Harganya insyaallah sudah ACC, tinggal rundingan apa namanya? Pengiriman. Pengiriman. Nah, selayaknya motor baru, Bro. Nah ini. Jaketnya satu. Helmnya satu, ya. Terus juga ada plat nomor. Jadi selayaknya motor baru lah, ya. Baru tapi harganya harga bekas. Nah, sudah, nanti kita rundingan dulu sama anaknya, dikirim apa gimana, saya manut Ambulu aja. Nah, oke, buat teman-teman, untuk CBX-nya tinggal satu unit ya. Ini yang di depan, tinggal ini aja. Alhamdulillah transaksinya deal. Oke. Via transfer. Nah, ini ada subscriber terbaru ini Mas Jani. Paling masnya di YouTube sampean. Punya YouTube, Mas? Hah? Loh, tuh anak touring kok gak di YouTube piye? Akhirnya mbaknya sama masnya milih yang ini ya, guys. Alhamdulillah, karena selisihnya banyak juta ini, akhirnya milih yang ini. Nah, ini via TF sama via pembayaran tunai. Alhamdulillah, semoga teman-teman bisa unggih, bisa beli di tokonya Gareng Motor ya. Ini minta dikirim hari Minggu karena hari Minggu harinya hari libur. Mbaknya kerja, masnya kerja, bapaknya kerja. Per ini Minggu, jadi kirim Minggu ya wis. Nah, oke, buat teman-teman monggo yang mau minat langsung aja untuk CBX 0 km masih 1. Nah, jadi buat teman-teman 0 km-nya masih 1, monggo yang belum kebagian langsung aja datang ke tokonya Gareng Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-subscribe, Bro.